saya isi properti adalah terobosan, di mana properti tadi biasanya adalah mainannya untuk orang-orang yang kaya baru bisa terjun di properti. Sekarang dengan dana hanya beberapa belas juta bisa mendapatkan satu bisnis properti, di mana dapat hak huni, bisa menyewakan. Kalau ternyata tidak berhasil sewakan, kita huni sendiri. Kemudian kalau kita mau huni masih kurang, kita bisa bahkan menyewa juga di tempatnya orang lain, dapat diskon. Kemudian kalau kita menyewakan hak kita masih kurang, ternyata kita bisa menyewakan punyanya orang lain. Di zaman sharing ekonomi ini dan juga di zaman yang namanya crowdfunding ini, yang namanya isi properti adalah terobosan yang dahsyat, luar biasa. Tapi terlebih dari itu, ketika dicek ternyata di izin-izinnya lengkap, di perdagangan juga lengkap, kemudian OJK pun juga clean and clear, very good peluang.